Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Grade 1 yang disayangi. Kali ini Miss Wiska akan membacakan sebuah cerita. Ceritanya masih berkaitan dengan pelajaran kita tentang obligation and right at home and at school. Oke. Nah, this is about the good girl. Oke, this story is created by Miss Wiska. Oke, listen carefully. Anak-anak, ini adalah sebuah cerita tentang seorang anak perempuan. Ia anak yang rajin, mengerti akan tugas-tugas sebagai anak dan murid atau siswa yang baik. Selain itu, tentunya ayah bundanya akan memberikan apa yang seharusnya ia dapatkan. Simak baik-baik ceritanya ya. Rena anak yang baik. Selain baik, ia juga patuh pada ayah ibunya. Ayah ibu juga sayang kepadanya. Sebelum pergi ke sekolah, Rena, Reno kakak Rena, serta ayah ibu sarapan pagi. Rena dan Reno juga minum segelas susu. Semua keperluan sarapan dikerjakan oleh ibu. Rena dan Reno berangkat ke sekolah dijemput oleh mobil antar jemput sekolah. Tak lupa, Rena dan Reno berpamitan dengan sopan pada ayah dan ibu. Di sekolah, Rena siswa yang tertib dan tekun. Ia selalu datang tepat waktu, menjalankan kewajibannya sebagai siswa yang baik, dan aktif saat pelajaran. Rena tak enggan membersihkan kelasnya, walaupun tidak diminta oleh guru. Di waktu istirahat, Rena bermain dengan teman-temannya dengan rukun, saling membantu dan bekerja sama dengan baik. Apabila ada perselisihan, selalu diselesaikan dengan baik dan saling meminta maaf. Rena rajin belajar. Setelah pulang sekolah, ia mengerjakan pekerjaan rumahnya. Di malam hari, ia mengulang pelajaran yang sudah diberikan di sekolah agar menjadi pintar. Rena belajar tanpa disuruh. Rena pun tak lupa menjalankan kewajibannya sholat 5 waktu, mendoakan ayah ibu, dan selalu bersyukur. Ini kamar tidur Rena. Di kamar tidur Rena terdapat tempat tidur, lemari pakaian, dan meja belajar. Setelah bermain, Rena terbiasa tidur siang agar badannya menjadi segar. Dan tidur malam yang cukup. Ia tidur tidak terlalu malam. Setiap pulang sekolah, Rena berganti pakaian, cuci tangan, lalu makan. Kemudian, baru ia bermain dengan teman-temannya. Mereka bermain dengan gembira. Selain mendapatkan perhatian dari ayah dan ibu di rumah, Rena juga mendapatkan perhatian dari Miss dan Misternya di sekolah. Karena itu, Rena tak lupa menjalankan kewajibannya di rumah dan juga di sekolah. Rena adalah anak yang baik di rumah dan siswa yang baik di sekolah. Nah, itu tadi cerita tentang The Good Girl, Rena yang baik dan berbudi mulia. Oke anak-anak, selamat belajar, jadilah anak yang baik ya, di rumah, di sekolah, dan dimanapun kamu berada.
Terima kasih. Moms and Dads sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil? Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru Playgroup dan TK Terpadu Budi Mulia 2 Seturan. Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandar Eropa, kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas, ditambah dengan kurikulum bilingual Islamic Montessori yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia 2, menjadikan belajar tetap menyenangkan. Sesuai moto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah.